Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, masih ingat gak kalian pas duduk di bangku sekolah dasar waktu pelajaran menggambar? Pasti yang kalian gambar gak jauh-jauh dari pemandangan alam kan? Pasti ada dua gunung, matahari terbit di tengahnya, dan di bawahnya ada air terjun, ada perkebunan juga pasti ya. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian ke salah satu tempat di mana kalian bisa bernostalgia dengan gambaran itu. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa update video terbaru dari channel ini. Ini nih bro tempatnya. Tempatnya di Curug Kedung Kayang, tepatnya di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Di tempat ini, kalian bisa menikmati pemandangan alam yang sangat luar biasa dan anti mainstream bro. Seperti gambar kalian waktu duduk di Profesor, yaitu ada dua gunung, di tengahnya ada matahari terbit, di bawahnya ada air terjun dan perkebunan. Keren kan? Untuk mendapatkan pemandangan seperti itu, kalian harus bangun pagi banget bro, supaya bisa menikmati yang namanya Golden Sunrise. Nah, atau biar yang lebih mantap lagi, kalian bisa camping di camping ground yang sudah ada di sekitar air terjun. Jadi kalian bisa menikmati dinginnya malam dan keesokan harinya tinggal menyambut hangatnya mentari pagi di balik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Ya cuma itu aja bro. Di sini kalian juga bisa menikmati wahana spot foto yang keren. Kayak ini nih. Nah, yang penting juga nih, untuk masuk ke tempat ini kalian cukup merogoh kocek Rp10.000 aja. Itu udah termasuk parkir motor, murah kan? Nah, tunggu apa lagi bro? Buruan ajak temen, pacar, keluarga, sahabat, tetangga, kucing, mantan, musuh, pacar, PRT, PRW, Pak Lurah, Mbak Mutin, semuanya diajak ya. Sekian video saya kali ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share videonya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.